Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah izinnya alhamdulillah dapat sama lagi pada malam ini, dan insyaallah ikut pada kitab ni muka surat 44 noh. Kita berhenti dulu. Telah berkata guruku Al-Imam rahimahullahu taala, telah berkata guruku Al-Imam rahimahullah. Imam apa dia tak sebut? Al-Imam rahimahullah. Namun datang dari yang telah disebutkan itu satu bau semerbak yang menarik, kerana orang resah dengan adanya perpisahan. Tentu ia ingin bertemu, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk sekutunya tentu lebih suka kalau ia menyendiri. Payah juga nak faham ni ya, kalau baca seorang. Namun datang dari yang telah disebutkan itu satu bau semerbak. Tentang dunia ni, bau semerbak yang menarik, kerana orang resah dengan adanya perpisahan. Maknanya bau dunia ni sangat menarik. Memang dunia ni sangat menarik, dan kita resah. Tak, kita resah. Tarikan-tarikan dunia tu meresahkan kita, meletihkan kita. Tak, kita ni jenis peminat kereta. Set-set keluar model baru. Set-set keluar model ni. Kita peminat Honda. Set keluar je ni. Set keluar ni. Letih lah kita. Tak? Letih lah kita. Macam mana cara nak mengatasi tu? Sabar. Sabar je lah. Pujuk diri sendiri. Kita tunggu model hak paling baru. Usah beli hak ni. Usah beli hak baru keluar ni. Type R, Honda Civic, Type R ke apa ke. Tak, jangan beli dulu, jangan beli dulu. Kita tunggu lagi. Keluar pula ini baru. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Tunggu lagi. Lelah kali pakai Honda City buruk tu. Tak hidup ke tak? Tak apa, kita berzuhuk buat tu. Tarikkan tu. Itu cerita abang kereta. Abang handphone. Bak rumah, bak hiasan rumah, bak makanan, bak perempuan, lagi lah. Non-stop. Non-stop. Makna letih ya. Menarik tak? Memang menarik. Tak? Sedar tak sedar, cukup tak cukup, bila kita mati, baru kita rasa, rasa cukup. Pada masa tu dah, dah terlambat dah. Tak ada orang mati boleh hidup balik. Tak ada. Tak ada dah. Ya, tak ada dah tuan-tuan. Jadi ada peluang tu. Mana ada peluang. Mana ada ruang, ada masa. Jangan. Terutamanya, ni. Di ujung-ujung usia kita ni. Dah di separuh masa kedua dah ni. Di usia emas. Usia emas. Maksudnya usia yang sangat berharga. Masa yang sangat berharga. Kalau boleh setiap 24 jam tu, tak? Durasi 24 jam. Duration 24 jam. Satu hari. Cuba kita bayangkan setiap saat. Minit yang keberapa? Okey. Hari ni berapa bulan? 10 hari bulan. Jam yang ke jam 8. Minit yang ke 15. Kita di mana? Di masjid, alhamdulillah. Tak. Kita mengingati Allah dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Minit berikutnya, alhamdulillah lama lagi. Jam berikutnya, jam 9. Berikutnya
Jam 9.15. Jam 10. Jam 10. Minit yang pertama. Oh. Apa ni? Drama lah sangat. Sudah takdir. Tak, pula. Makna apa kita buat? Lara ke tak lara? Ini kita cerita dalam Minhajul Abidin, dia cerita bab tu. Dia cerita bab tu, lara ke tak lara. Mak ni cerita tasawuf. Ha? Bukan cerita fiqh, cerita fiqh tak ada ha. Cerita fiqh tak ada ha. Cerita fiqh ni, kalau kita cerita fiqh ni, tak ada apa. Kita tengok drama tu. Tak. Kalau kita tengok perempuan bertudung dalam filem tu, okeylah, tak ada apa. Tak ada. Haruslah. Haruslah. Kalau tengok perempuan tu pakai seksi dalam tu, jatuhlah hukum. Hukum haram pula. Tak. Tapi dari segi tasawuf, tak ada manfaat. Tak ada pedah belaka. Apa kena-kena kamu? Kamu tengok drama, kamu tak tengok ke? Apa kena-kena kamu? Tak. Dalam tu, lebih baik kalau benda macam tu, lebih baik tinggal. Tasawuf dia macam tu. Supaya apa? Supaya kita senang bakit esok. Jadi tak mengantuk dan sebagainya, boleh bakit. Subuh lewat tak? 6.23 kan, 6.24. Kita boleh bangun awal lagi. Tak? Dan lagi buat tahajud. Dan lagi buat, buat apa ni, witir. Tak? Masa muda-muda dulu tak dan dah. Dah, tak dan dah nak buat. Masa ni lah kita dan. Walaupun sakit lutut. So, kita terima Islam ni daripada para Habib. Para Syarif ni tadi. Para Syarif ni tadi. Lebih awal daripada yang direkodkan oleh Frank Swettenham lagi. Frank Swettenham rekodkan Islam sampai kat Malaysia ni, kat tanah Melayu ni, tahun 1403. Tapi dalam rekod Kedah, seawal tahun 1000 lagi. Batu Busurat di Terengganu tahun 1300 lagi. Batu Busurat di Terengganu tu cerita tentang hukum hudud tahun 1300. Makna tahun 1300 dah ada hukum hudud, maknanya tahap masa tu tahun 1300 tu orang Terengganu dah faham Islam dah. Makna Islam sampai awal lagi. Di Sabah dijumpai manuskrip dalam bahasa Idahan. Dijumpai di Lahad Datu. Dijumpai di Lahad Datu dalam bahasa Idahan. Awal tahun 1000 lagi. Makna lebih awal lagi. Siapa yang sampaikan tuan-tuan? Inilah. Ya, utusan-utusan daripada Rasulullah, utusan-utusan daripada para sahabat zaman khalifah pada masa itu. Awal lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمعلمينا ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, maladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan kursi jawatan kuasa masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, khususnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya alhamdulillah dapat sama lagi pada malam ini, dan insyaallah ikut pada kitab ni muka surat 44 noh. Kita berhenti dulu. Telah berkata guruku Al-Imam rahimahullahu taala, telah berkata guruku Al-Imam rahimahullah. Imam apa dia tak sebut? Al-Imam rahimahullah. Namun datang dari yang telah disebutkan itu satu bau semerbak yang menarik, kerana orang resah dengan adanya perpisahan. Tentu ia ingin bertemu, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk sekutunya, tentu lebih suka kalau ia menyendiri. Payah juga nak faham ni ya, kalau baca seorang pusing-pusing. Kalau tuan-tuan baca Minhajul Abidin yang diterjemahkan daripada kitab Tani, kitab kuning, pun sama juga. Hak ni penterjemah ni Ustaz apa, Al-Hafiz, orang Indonesia dia terjemahkan. Sebab tu tuan-tuan tengok dia ada tulis penterjemah macam atas tu kan, ada penterjemah dia tambah lah eh? Dia bukan tokoh tambah, dia tambah dia tambah yeah. Ada contoh-contoh contoh-contoh yang kita nampak moden kan, kita duduk jumpa lah, itu ditambah oleh penterjemah untuk supaya lebih faham. Ataupun dalam kitab-kitab ni, kitab-kitab ni dia disusun balik ataupun disyarahkan balik, disebut disyarahkan balik. Kalau tuan-tuan perasan lah, kalau sebut kata kitab tu syarah disyarahkan balik, dia ada matan dia, dia ada sebut apa dalam bahasa Melayu eh? Kalau kata kitab ni Imam Al-Ghazali yang karang, hasil daripada apa ni, nukilan dia daripada pandangan dia. Imam Ghazali kan, Imam Ghazali ni orang Parsi. Imam Ghazali ni orang Parsi. Berasal dia lahir tahun 850 Hijrah. 850 Hijrah di tempat yang bernama Ghazal, di Khurasan. Khurasan ni antara Iraq dan Iran. Sekarang tak wujud dah Khurasan tu. Dia ni berbangsa Parsi, tetapi kitab-kitab dia semua dalam bahasa Arab. Minhajul Abidin yang asal ni pun dalam bahasa Arab. Sepatutnya misal kata penterjemah ni dia nak syarahkan balik, dia kena ada dia punya
yang asal tu dalam bahasa Arab tu. Saya mengaji kitab ni dulu tahun 93 daripada syarah Syekh Ad-Dahlan. Dalam kitab tu, nama kitab tu Sirajul Talibin, kitab Arab Sirajul Talibin ala Tariqi Minhajul Abidin. Syekh Dahlan ni dia syarahkan, dia syarahkan pula, dia nak bagi faham, dia nak bagi faham lagi orang biasa macam kita ni tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali ni barat pun, barat kenal dia sebagai Ghazal. Ghazal ataupun dikenal sebagai ahli teologi, ahli falsafah. Kita faham kan bila sebut ahli falsafah ni, tak tak semua boleh nak faham. Ya, bahasa-bahasa dia perlu kepada orang lain untuk menterjemahkan balik. Tak, tu dia. Macam kita orang Melayu lah, baca kitab petani tengok. Saya orang petani pun dah faham. Payah kalau tanpa guru. Nah, kalau tanpa guru mana payah nak faham pun. Tulisan pula tulisan. Tulisan pula tulisan Jawi. Tulisan Arab yang dijawi kan. Contohnya apa? Bumi. Tak, bumi. Dia tulis. Dia tulis bawah mimnya bom. Makna bagi bom. Bumi dia tulis bom lah. Bawah mim bom lah. Kalau kita baca alam mim bom. Bom. Nah, dia bu, dia bumi. Itu dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok macam tu, makna itu penterjemah. Penterjemah ni pun bukan salah-salah orang. Penterjemah ni, ya, orang tak ada ilmu tak boleh nak terjemah. Orang tak faham bahasa Arab tak boleh nak terjemah. Saya ni tukang baca. Ya. Dia pun ada ilmu. Dia menguasai ilmu. Terutamanya ilmu, ilmu bahasa Arab lah. Ya. Ya. Guru saya ni dia guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Lepas tu pula, dia pula hidup zaman moden. Dia terjemah, boleh terjemahkan ikut bahasa, ikut bahasa-bahasa sekarang. Boleh faham. Jadi kalau kita baca sekali lalu ni memang tak faham. Namun datang dari yang telah disebutkan itu satu bau semerbak. Ini cerita pasal dunia. Namun datang dari yang telah disebutkan itu satu bau semerbak. Tentang dunia ni, bau semerbak. Yang menarik kerana orang resah dengan adanya perpisahan. Maknanya bau dunia ni sangat menarik. Memang dunia ni sangat menarik. Dan kita resah. Tak, kita resah. Tarikan-tarikan dunia tu meresahkan kita. Meletihkan kita. Tak. Kita ni jenis peminat kereta. Set-set keluar model baru. Set-set keluar model ni. Kita peminat Honda. Set keluar je ni. Set keluar ni. Letih lah kita. Tak? Letih lah kita. Macam mana cara nak mengatasi tu? Sabar. Sabar je lah. Pujuk diri sendiri. Kita tunggu model hak paling baru. Usah beli hak ni. Usah beli hak baru keluar ni. Type R, Honda Civic, Type R ke apa ke. Tak, jangan beli dulu, jangan beli dulu. Kita tunggu lagi. Keluar pula ini baru. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Tunggu lagi. Lelah kali pakai Honda City buruk tu. Tak hidup ke tak? Tak apa, kita berzuhuk buat tu. Tarikkan tu. Itu cerita abad kereta. Abad handphone. Bak rumah, bak hiasan rumah, bak makanan, bak perempuan, lagi lah. Non-stop. Non-stop. Makna letihnya. Menarik tak? Memang menarik. Tak? Tak saya tengok WhatsApp tuan-tuan lah. WhatsApp grup sekolah lain, WhatsApp masjid lain. WhatsApp yang mengurusi masjid lain, WhatsApp yang... WhatsApp apa? Gawai-gawai masjid lain. WhatsApp taman lain tak? WhatsApp nakal-nakal lain.
Tak, macam-macam rupa keluar. No? Hei. Tak habis. No? Tak? Tak habis. Haa. Tu dia. Jadi resah tak? Resah lah. Resah gelisah. Pasal dunia ni. Jadi tak ada sudahnya. Tak ada kesudahan. Sudah tak sudah no. Duk rumah bilik bawah. Ha, rumah duk rumah sebilik. Ha, duk seorang-seorang dalam tu. Ha, baru tahu langit tinggi rendah. Sedar-sedar duk dalam tu. Dia tak sedar. Orang mati ni dia tak tahu dia mati. Orang mati ni tak tahu dia mati. Duk dalam kubur baru dia tahu dia tu mati. Dia terjaga je 7 langkah. Orang tinggalkan dia. Dia terjaga baru dia tahu dia. Eh, aku kat mana ni? Tak tahu lagi kata dia berhenti. Ingat kot mimpi ke apa ke. Nah, kalau accident, tadi perasaan accident. Tak, rasa macam kena langgar tadi. Hidup kan mati ni. Tak sedap lah. Memang tak sedap. Macam kita kena bius lah. Sedap tak bius? Saya biasa kena bius pasal operate tangan. Tangan saya ni jadi macam tangan nak patung, mudah cabut. Ambil barang belakang ni, pluk, dia cebut. Lepas saya operate. Ya. Dia bius. Dia panggil nama saya, panggil. Lepas tu, tak ingat apa-apa. Ya, tak ingat apa-apa. Ingat tak ingat, bila ubat bius dah habis. Ubat bius dah habis, kita tak bermayang lagi masa tu. Lepas tu, kita teringat balik. Masa di saat-saat kita nak, jadi tak sedar kena bius tu. Itu bius. Ini mati. Sedar tak sedar. Cukup tak cukup. Bila kita mati, baru kita rasa. Rasa cukup. Pada masa tu dah. Dah terlambat dah. Tak ada orang mati boleh hidup balik. Tak ada. Tak ada dah. Ya, tak ada dah tuan-tuan. Jadi ada peluang tu. Mana ada peluang. Mana ada ruang. Ada masa. Jangan. Terutamanya ni di ujung-ujung usia kita ni, dah di separuh masa kedua dah ni, di usia emas. Usia emas maksudnya usia yang sangat berharga, masa yang sangat berharga. Kalau boleh setiap 24 jam tu dah durasi 24 jam. Duration 24 jam satu hari. Cuba kita bayangkan setiap saat minit yang ke berapa. Okey. Hari ini berapa bulan? 10 hari bulan. Jam yang ke jam 8. Minit yang ke 15. Kita di mana? Di masjid, alhamdulillah. Tak. Kita mengingati Allah dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Minit berikutnya, alhamdulillah lama lagi. Jam berikutnya, jam 9 berikutnya. Jam 9:15. Jam 10. Jam 10. Minit yang pertama. Oh. Apa ni? Drama lah sangat. Sudah takdir. Tak pula. Makna apa kita buat? Lara ke tak lara? Ini kita cerita dalam Minhajul Abidin. Dia cerita bab tu. Dia cerita bab tu. Lara ke tak lara? Ini cerita tasawuf. Ha? Bukan cerita fiqh. Cerita fiqh tak ada. Ha? Cerita fiqh tak ada. Ha? Cerita fiqh ni. Kalau kita cerita fiqh ni, tak ada apa. Kita tengok drama tu. Tak. Kalau kita tengok perempuan bertudung dalam filem tu, okey lah, tak ada apa. Tak ada. Haruslah. Haruslah. Kalau tengok perempuan tu pakai seksi dalam tu, jatuhlah hukum. Hukum haram pula. Tak. Tapi dari segi tasawuf, tak ada manfaat. Tak ada faedah belaka. Apa kena-kena kamu? Mun tengok drama, kamu tak tengok ke apa kena-kena kamu? Tak. Dalam lebih baik kalau benda macam tu lebih baik tinggal. Ha, tasawuf dia macam tu. Ha? Supaya apa?
supaya kita senang bakit esok. Ha, jadi tak mengantuk dan sebagainya, boleh bakit. Subuh lewat dah. 6.23 kan, 6.24. Kita boleh bangun awal lagi. Dah, dan lagi buat tahajud dan lagi buat buat apa ni, witir. Tak. Masa muda-muda dulu tak dan dah. Dah tak dan dah nak buat. Masa ni lah kita dan. Walaupun sakit lutut. Tak. Kan kata tuan-tuan, saya lah nak wakil tu ke nak turun. Tuhan yang tahu tak. Tapi masa ni yang kita ada banyak masa. Eh? Ni yang banyak masa dulu kan duk kerja dengan tuan kan tahu-tahu sajalah. Ya? Eh? Begini. Dengan adanya perpisahan. Perpisahan dengan apa? Perpisahan dengan dunia. Memang akan resah. Ya? Pujuklah hati kita. Tentu ia ingin bertemu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk sekutunya. Ya? Untuk Tuhannya. Siapa yang nak bersama. Tinggalkan untuk akhirat kita. Tentu lebih suka kalau ia menyendiri. Lebih baiklah. Buat sendirilah. Dalam insyaAllah akan sampai kita dalam kitab ni. Al-Qabah yang berapa saya tak ingat. Sampai satu tahap Imam Al-Ghazali kata. Sampai satu tahap kita jaga diri kita aja. Ya? Sampai satu tahap kita jaga kita aja. Macam tahap lo ni lah. Kita jaga kita aja. Nah, kita jaga kita aja. Kita jaga kita makna kita jaga orang. Ya? Kita jaga family kita aja. Tu pun tak terjaga sampai satu tahap. Ya. Saya tanya kepada guru saya kalau macam tu, saya nak jauh-jauh nak beruzlah pada orang. Hai, mu tak boleh lah. Dia kata. Eh? Kalau mu duduk niat-niat, kalau hak boleh jadi imam, kalau hak boleh jadi bilal, kalau boleh jadi guru, boleh mengajar orang. Ya? Duduk senyaplah hutan, duduk atas bukit di sana, tak nak campur dengan orang. kalau turun bala, kenal kita dulu. Takkan nak tinggal kan? Kadang geram juga. Ya, duduk kampung kita balik, duduk kampung dengan azam, nak berbakti kat kampung lah. Tapi kadang demo ni bukan dengar cakap kita, demo lagi pandai. kena ayat untuk kurang, muntuh pak. Habis. Muntuh pak. Habis. Tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, setakat ni biasa lah tu. Baik. Maka perkataan yang tepat untuk menerangkan bahayanya dunia. Nah, ini cerita bahaya dunia lah. Ialah sebagaimana yang telah diterangkan oleh guru saya rahimahullah. Ya. Imam Ghazali pun dia ada guru dia. Imam Ghazali pun banyak guru. Imam Ghazali hidup, dia ni kalau kita kalau kita tengok pada sirah sejarah Islam ni, Imam Ghazali ni dia masuk kategori tabi'in. Dalam 100 ke 200-300 tahun hijrah. Zaman kegemilangan Islam pada masa tu. Ataupun disebut zaman salafus salih. Ya, daripada 100 tahun hijrah, satu kurun ke tiga kurun. Satu kurun 100 tahun kan? Ya. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Ya. Zaman Nabi, orang yang hidup pada zaman Nabi ini, orang yang beriman dengan Nabi, melihat Nabi. Melihat Nabi dan beriman dengan Nabi itu dipanggil zaman Nabi. Zaman sahabat ni, dia ni hidup lahir pada zaman sahabat. Dia berjumpa dengan sahabat tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia dapat ilmu, dia ambil ilmu pun daripada sahabat-sahabat Nabi. Ha, makna generasi pertama lah. Nah, generasi pertama. Nah, zaman ni tak ada lagi. Zaman Nabi mana ada lagi. Disiplin ilmu, ilmu fiqh, ilmu tahih, ilmu tasawuf tak ada lagi. Wujudnya ilmu-ilmu ni pada kurun yang ketiga. Lahirnya mazhab. Ya. Hadis dibukukan. Hadis disusun semula. Ditapis balik hadis-hadis semua. Tak? Kita
tahun 300 Hijrah ataupun kurun yang ketiga. Ya. Imam Syafi'i awal lagi daripada tu. Nah, Imam Bukhari kemudian lagi. Itu sebab siapa kita? Kita nak ikut pandangan mazhab mana pun, imam mana, terpulang. Ya, tapi jangan kita memperkecilkan. Jangan kita merendahkan. Imam Ghazali ni dia banyak ambil, Imam Syafi'i ni banyak dia ambil apa ni, hadis-hadis yang tak. Masa zaman, mana ada lagi zaman Imam Syafi'i, dia tak ada lagi hadis ni, tidak disusun lagi. Tak ada lagi Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke Ibnu Majah apa, tak ada lagi tuan-tuan. Bulughul Maram ke, tak ada lagi tuan-tuan. Zaman tu. Dia pun berguru dengan sahabat. Dia pun berguru dengan sahabat sampai fakihnya dia sampai boleh menyusun mazhab dia sendiri. Aliran fahaman dia, fahaman dia sendiri. Ikut mazhab kita Syafi'i. Subuh disunatkan kita baca doa, doa kunut. Imam Ghazali je. Imam Syafi'i je. Imam Ghazali juga daripada mazhab Syafi'i. Imam-imam lain tak setuju, pulang lah. Tak salah pun. Asalnya, dia kata, pandangan dia, Rasulullah pernah buat. Rasulullah pernah buat. Walaupun Rasulullah buat tu, kadang-kadang je. Ada isu, ada kes, bawa Rasulullah buat. Tak, macam kita lah. Hari Jumaat, kita baca doa, kunut. Makna nak baca sembahyang tahu pun tak ada hal. Nak baca sembahyang tahu pun tak ada hal. Tak. Macam di masjid di Keluang Johor. Saya duduk Johor lama. Sampai menikah orang Johor. Kalau pergi masjid Keluang tu, masjid bandar tu, jaga lah. Jangan tersesat upah ke bawah lagi. Dia pun baca doa kunut. Itu dia. Baik. Sesungguhnya dunia itu musuh Allah sedangkan engkau mencintainya. Sesiapa yang cinta kepada seseorang tentu benci kepada musuh orang itu. Maksudnya di sini, kata guru dia, dia kata sesungguhnya dunia itu musuh Allah. Benda hak sia-sia lah maksudnya. Musuh Allah. Engkau mencintainya. Mencintainya ni maksudnya hub, suka. Hub ni suka. Hub dunia. Hub. Cakap Arab hub, orang putih cakap hubbi, hub. Habibi hub, hub. Ya habibi, wahai orang yang ku kasih. Habib, habib makna orang yang kita kasih. Lelaki, kalau perempuan habib, habibati. Tu habib, habib tu bopak lagi, pak habib. Bupak lagi. Pasal dia tua ke pak. Habib. Habib ni maknanya yang dikasihi. Yang dikasihi. Tak. Macam habib ayah anak-anak tu lah. Habib, habib. Habib seorang. Kalau ramai, habaib. Habaib. Para habib. Dia orang mendakwa, dia orang ni, depa ni daripada susu galuh keturunan Nabi. Wallahu alam, kita tak berani katalah. Ya, memanglah bila sebut habib ni tengok muka-muka Arab semua dah. Duk kat Malaysia, duk kat Indonesia muka-muka Arab semua, tapi kalau pergi ke Arab sepah muka-muka tu dah. Wallahu alam, kita tak berani katalah betul ke keturunan Nabi ni daripada susu galuh mana? Daripada Sayyidina Osman ke, daripada Sayyidina Ali ke, ya, Ahlul Bait. Kalau benar Ahlul Bait, kita baik sangka lah, iyalah tu. Iyalah tu. Sebab Nabi pun suruh mencintai, Nabi mencintai Arab kerana Nabi kata, aku ni orang Arab. Kerana bahasa Quran juga bahasa Arab. Bahasa di akan dituturkan dalam syurga juga bahasa Arab. Itu sebab Nabi suruh kita ni mencintai Arab kerana tiga perkara ni. Kerana Nabi orang Arab, ya, Quran dalam bahasa Arab, di akhirat dalam syurga juga adalah bahasa Arab. Bahasa tu, ya, tak apalah, ikut pi lah dia, ya. Syarifah pun mengaku Arab juga.
syarifah lah. Kita tak nafikan pasal kita terima Islam ni daripada para habib, para syarif ni tadi. Lebih awal daripada yang direkodkan oleh Frank Swettenham lagi. Frank Swettenham rekodkan Islam sampai kat Malaysia ni, kat tanah Melayu ni, tahun 1403. Tapi dalam rekod Kedah seawal tahun 1000 lagi. Batu Busurat di Terengganu tahun 1300 lagi. Batu Busurat di Terengganu tu cerita tentang hukum hudud tahun 1300. Makna tahun 1300 dah ada hukum hudud, maknanya tahap masa tu tahun 1300 tu orang Terengganu dah faham Islam dah. Makna Islam sampai awal lagi. Di Sabah dijumpai manuskrip dalam bahasa Idahan. Dijumpa di Lahad Datu. Dijumpa di Lahad Datu dalam bahasa Idahan. Awal tahun 1000 lagi. Makna lebih awal lagi. Siapa yang sampaikan tuan-tuan? Inilah. Utusan-utusan daripada Rasulullah, utusan-utusan daripada para sahabat zaman khalifah pada masa itu. Awal lagi. Katanya pula sesungguhnya dunia itu intinya ada sesuatu yang kotor dan bangkai. Dan lihatlah akhirnya jijik dan rosak serta hancur dan lenyap. Dan habis sama sekali. Akan tetapi dia dicampur dengan wangi-wangian. Dibungkus dengan sesuatu yang mempesonakan. Maka orang-orang yang lalai dan bodoh akan tertipu dengan zahirnya. Tetapi orang yang sedar dan mengetahui yang sebenarnya akan benci pada dunia. Ini cerita yang sia-sia lah. Maksudnya. Memang kita nampak cantik, nampak lawa ke? Padahal tak ada apa pun. Memang hari ini dunia lawa kita. Saya beranak tahun 67. Tak? Makna tahun 67 makna tahun 70-an tu kita dah boleh ingat lah. Boleh recall balik lah. Cuma tak boleh cocok USB je kat sini. So, boleh cocok, boleh tayang dekat skrin tu, boleh nampak lah. Tak? Tapi kita boleh recall balik, boleh ingat balik. Suasana kita tahun 70-an macam mana? Tak? Trend pakaian ke? Okay. Kita tengok Teping tahun 70-an macam mana? Tak? Bayangkan Taman Tasik Teping ke mana? Pondai banyak macam tu. Pondai dah lah. Kereta macam mana pada masa tu? Macam mana rupa Teping masa tu? Malam dia macam mana? Tak? Malam dia macam mana? Waktu masuk tu, pakaian macam mana? Tak? Pakai seluar kaki besar semua. Naik skuter Mahmud. Tak? Kalau kita nak compare zaman tau ni, oh jauh. Jauh tak? Mana lawa? Ni ikhlas cakap lah, mana lawa? Mana indah zaman tu ni ke zaman tu? Tak kita boleh nampak ni. Tak? Zaman ni lah indah tak? Pakaian dia pun lain. Warna-warna pun lain dah. Jubah dia lain. Jubah pun lain dah. Tak? Jubah bukan jubah harap lah lo ni tak? Pakai jubah hak color-color macam-macam tak? Sini lain. Saya bawa jemaah saya pergi umrah tuan-tuan. Kena marah dengan Arab. Pasal jemaah saya tu pakai jubah. Hak ada color sini, color sini. Ini mana-mana ni dah. Haram dia kata. Dia marah. Oh. Pasal jubah tu pakai yang ni. Oh. Depa sudah buat apa inovasi. Bagai-bagai color tau. Bagai-bagai pattern, bagai-bagai fashion. Marah tu Arab tu. Arab punya fashion mana ada jubah dia macam tu je. Ya? Kain sekeban dia tak merah, putih. Tak merah, putih. Tapi, kalau tuan-tuan tengok dekat, apa brand dia? Louis Vuitton. Louis Vuitton, harga berapa ribu selai. Itu dia. Dia letak atas ni tak jatuh pun kan? Tak jatuh kita pun heran lah. Beli kat kedai Pakistan punya bubuh. Rokok je pas bawah. Belum sejuk lagi. Rokok je pas bawah lah. Tak letak atas kepala. Tuh. Dunia ni dibungkuk oleh berbagai-bagai perhiasan. Kita tengok memang terpesona. Memang tengok sangat menggiurkan. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Tapi
Kalau orang yang terpikat tu, tak boleh kata apa, tuan-tuan. Sampailah dia minat lagi, dengar lagu M. Sarik ke, tu dia. Dia kata, padahal tak nak apa pun. Tak nak apa pun, M. Sarik tak kenal dia pun. Irman Sam tak kenal dia. Tapi kalau kenal lagu tu, lagu Hindustan ke, fuh, tu dia, lagu Sanggam ke. Bobby, Bobby lagi lah tuan-tuan. Panggul hidup pun tak ada lah. Panggul hidup pun tak ada lah tuan-tuan. Tak? Haa, siap rehat dulu. Saya ingat kan. Orang tua saya bawa tu dia jahat tu. Ha? Tengok filem Bobby rehat dulu. Berhenti rehat pasal projektor tu panas. Tak? Kalau Toto ni sedar alhamdulillah lah. Saya lalu. Dulu masa panggul hidup tu ada lagi habak kat anak saya. Ni. Panggung ni kalau pandai bercakap, ayah lalu ni dia panggil lah. Dia panggil dah, oi mai lah. Tak ingat ke zaman dulu. Tu zaman. Kalau kita masih kekal lagi dengan perangai tu, tak ada apa. Tak? Masih kekal lagi dengan Bobby dengan Ustaz yang tak ada apa. Ni kata dunia yang tak ada apa pun. Tak ada faedah apa pun. Kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya benci pada dunia, apakah fardu atau sunat, maka hendaklah dimaklumi bahawa zuhud mengenai dunia yang ada yang halal dan ada pula yang haram. Zuhud, kita dah cerita kan buat zuhud kan. Zuhud ni bukan hanya pada harta. Ya? Kalau pada tubuh badan kita, zuhud pada pandangan mata, zuhud pada telinga. Ya? Apa makna zuhud? Diterjemahkan, diterangkan, disyarahkan berbagai-bagai persepsi ulama-ulama ataupun imam-imam. Ya? Yang paling menarik bagi saya, zuhud, kata Ibn Athaillah. Apa dia kata? Zuhud tu bukan kerana bukan kerana tak ada harta, bukan kerana lupakan dunia, tak. Kamu tahu bahawasanya apa yang kamu miliki itu bukan milik kamu. Hak Allah. Apa yang kamu ada, bagi. Macam Ustaz Ibn Liu, kaya lah. Kaya raya dia. Orang muda pula tu. Kaya raya. Tak habis-habis duit dia nak. Dia bagi je. Bagi je. Tak habis-habis. Tak? Kita ni. Tu dalam tu pun orang duduk dengki juga. Berangai. Tak duduk dengki juga. Duk cerita tu. Lepas tu duduk dengki pusat zakat bagai-bagai. Tak? Kalau tanya hak duduk dengki pusat zakat tu. Dia bayar zakat apa? Zakat fitrah je kot. Zakat lain tak bayar. Ha? Adapun zuhud mengenai yang haram itu fardu. Zuhud pada yang haram tu adalah wajib. Zuhud pada yang haram makna kena tinggalkanlah. Fardu. Sekiranya terpaksa mengambilnya, mestilah hanya sekadar menolak darurat sahaja. Ini isu sekarang ni kan, isu apa? Ini hukum fiqah lah. Isu vaksin kan. Macam-macam jadi sakit kepala lah. Menteri pun sakit kepala. Tak ada vaksin, nak vaksin, ada vaksin. Tak ada vaksin, nak vaksin. Tak, dah ada vaksin, jangan pakai. Haram lah, apa lah. Kalau kita faham, kalau kita mengaji Pak Fekah, mudah aja. Vaksin ni bukan nak pakai. Bukan nak buat minum dah. Pakai sekadarnya, ikut dosnya je untuk mengelak mudarat je. Ya. Ni berbagai-bagai tanggapan. Ya, berbagai-bagai tanggapan. Kalau perlu kita buat yang haram sekadar menolak darurat, ya, itu dari segi hukum fiqah tak ada masalah. Babi haram. Sampai tahap boleh makan babi sekadar nak hilangkan darurat je. Kalau kita ngaji fiqah jelas. Ya. Tak ada apa nak makan. Tak, benda halal semua tak ada dah. Tak ada anjing, tak ada babi je. Anjing bersepah pasal orang tak makan ke masa tu tak. Tapi tak boleh makan anjing lagi. Pasal kucing dah lagi. Makan kucing. Kucing boleh makan lagi. Tapi nak makan kucing sekadar mengelakkan darurat, mengelakkan mudarat. Tak makan mati. Tu je. Tak boleh lah masak kicap lain. Masak merah lain, panggang lain, siap simpan lain, peti ais lain. Itu tak boleh lah. Tak, sekadarnya. Sekadar menolak darurat. Hukum fiqah clear. Jelas. Adapun zuhud mengenai yang halal, iaitu dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah ada pada tingkatan abdal. Abdal ni, ini tahap wali lah.
Wali Abdal. Wali Abdal ni wali tahap tingkatan yang keempat. Wali Abdal. Wali Abdal. Wali ni. InsyaAllah akan sampai cerita. Imam Ghazali dia huraikan ya tentang wali-wali Allah. Selepas kewafatan Nabi, tak. Kewafatan Nabi siapa pemimpin umat? Tak. Khulafaur Rasyidin. Tak, para sahabat. Lepas tu siapa? Jadi sebenarnya menurut pengajian tasawuf ni, dalam dunia kita ni sehingga hari ini kita ada barisan wali-wali Allah mengikut tahap keimanan. Keimanan. Keimanan wali-wali Allah ni tahap-tahap dia. Ya. Disusun oleh Imam Ghazali ya berdasarkan pemikiran dia. Ada tahap wali-wali abdalnya, wali autadnya, wali kutubnya. Ya. Ada 9 tahap, tahap wali. Nanti kita akan sampai bab tu lah. Tapi bukan kita nak cerita bab tu, bukan saya tak layak pun cerita bab wali-wali ni. Ya. Apa yang boleh saya sampaikan, apa yang saya mengaji, itu je dah. Sampai tuan-tuan pernah dengar cerita istilah Rijalul Ghaib. Nah, ini semua cerita wali-wali, cerita wali-wali Allah. Dalam kitab fiqh tak ada. Memang sebahagian ulama, khususnya ulama fiqh, dia tak terima. Itu sebab macam kisah bagaimana pengharaman Al-Arqam dulu. Panjanglah kalau nak cerita. Ya. Tapi disebut sini, dia kaitkan tingkatan abdal. Abdal ni tahap wali. Sampai mereka ni tinggalkan dunia terus. Tak nampak langsung keperluan dunianya. Makan sekadar untuk hidup je. Pakaian seadanya. Berkeluarga pun seadanya. Apa yang ada sahaja. Kita ni macam-macam dalam kepala kita kan, banyak sangat, bukan kata tuan-tuan saya pun nak macam-macam dalam kepala kita. Yalah, kita ada tanggungjawab lagi kan. Tapi usah ceritalah, kita sendiri fahamlah, tapi kena usahalah, usaha untuk memperbaiki diri, menambah amal mengurangkan dosa, menambah dalam masa yang sama menambahkan amal. Bagaimana khatib duk sebut dalam khutbah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan dengan mengerjakan kebajikan dan dalam masa yang sama meninggalkan kemungkaran. Tak. Mana ada peluang setiap detik waktu ni, mana ada peluang, rebutlah. Mana peluang rebut lah. Saya selalu kat mana-mana saya kuliah pun saya tak sebut lah. Satu perkara. Satu peluang yang selalu banyak orang terlepas hari ni lah. Banyak tempat saya pergi. Bab kubur. Peluang pahala yang sangat besar. Ya. Kita rajin pergi solat jenazah ni, sebut kita pergi. Tapi kita jarang ikut pergi kubur. Terlepas. Terlepas. Terlepas satu pahala yang sangat besar. Nabi kata, di antara mafhum daripada sabda Nabi, apa Nabi kata? Bila saya kata mafhum ni, saya faham daripada hadis Nabi lah. Saya tak sebut, saya tak terjemahkan sebijik daripada matan hadis. Nabi kata, siapa yang pergi ziarah jenazah dan solatkan jenazah, kemudian dia menghantar jenazah ke perkuburan, sampai dikebumikan, baginya dua kirat. Baginya pahala dua kirat. Siapa yang solat sahaja, baginya satu kirat. Sahabat tanya, berapa ukuran, berapa nilai satu kirat tu? Nabi kata, satu kirat bersamaan pahala dia sebesar bukit Uhud. Satu kira. Makna kalau kita pergi solat jenazah, kita dapat pahala dia sebesar bukit Uhud. Dan kalau kita kalau kita ikut pergi ke kubur, hantar jenazah ke kubur, kita dapat dua bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar mana tuan-tuan? Besar lagi bukit Uhud daripada bukit Jannah tuan-tuan.
Bukit Uhud panjang dia 4 kilometer tuan-tuan. 4 kilometer. Lebar dia 3.6 kilometer. Tinggi dia 1 kilometer. Bukit Jenang berapa kilometer kan? Ha. Kalau kata besar-besar Bukit Jenang, besar tu pahalanya tuan-tuan. Makna kalau kita pergi, pergi solat jenazah, balik, malah tak ada apa-apa pun, balik nak tengok TV je pun, balik nak rehat pun, kita dah terlepas satu bukit Uhud. Jadi rugi tuan-tuan. Sebab itulah hari ni kita tengok kat kubur tuan-tuan, hanya family je. Dah? Tok Imam pun hak bertugas je dah. Hak tak bertugas, rugi je. Tugas pun pasal nak tengok betul ke arah kiblat ni. Nak? Tak payah macam takim pun. Nak? Jadi rugi. Ha, peluang ada tapi kita lepaskan. Ha, ya? Jadi sayang tuan-tuan. Ha? Baik, insyaAllah kita berhenti di sini dulu. Ada kesempatan yang lain kita akan sambung lagi. InsyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma syurah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassim bihi akhlaqana wa nawir bihi qulubana wa kubur abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa kubur al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rahmar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.